2008 sampai 2011. Selama 4 tahun itu saya sama saudara Chin Miaofu dan kawan-kawan tunjuk sebagai ketua Cap Gome untuk perayaan Cap Gome di Singkawang. Jadi kita bantu dari sisi memeriahkan lah supaya Cap Gome Singkawang bisa dikenal di tempat lain. Karena itu satu-satunya budaya yang menurut saya itu hanya ada di Singkawang yang paling otentik. Mungkin bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Uniknya di Singkawang itu memang berbeda dengan perayaan Cap Gome di negeri asalnya ya. Jadi kita lihat bahwa akulturasi dari berbagai kebudayaan berkumpul di situ sehingga tercipta Cap Gome versi Singkawang. Pada saat tradisi Cap Gome berlangsung, selalu diawali dengan pawai merah putih di depannya. Seperti ritual ini seperti upacara 17 Agustus, ada pawai bendera, ada ritual merah putih dan sebagainya. Kayak masuk ke apa ya, ke kayak tunnel aja, terus tiba-tiba pada hari Cap Gomehnya berubah gitu. Yang tadinya kota tapi jadi satu settingan film fantasi, lengkap dengan kostum, terus dengan prop-propnya dan lightingnya pun jadi berubah di satu kota itu. Kayak scene di film Wong Kar Wai. Yang sebenarnya penting sekali buat kita bahwa kita selalu punya bikin ciri sendiri walaupun selebrasinya adalah Cap Gome. Nah ini tumbuh dari kearifan lokal masyarakat setempat. Upacara tatung itu bisa terjadi, kita harus berterima kasih sama Gus Dur. Gus Dur sebagai presiden membawa keterbukaan terutama di bidang kebudayaan yang luar biasa. Timbullah semacam euforia di mana-mana karena dengan hadirnya Gus Dur sebagai presiden, larangan penggunaan huruf kanji, larangan peralakan kebudayaan yang berbau Tionghoa, itu semua dibuka. Gus Dur itu luar biasa. Karena kembali menyatakan Indonesia itu terbuka. Indonesia adalah suatu proses yang terbuka. Nah, sekarang tinggal saya lihat orang Singkawang ya, karena bisnis, karena sejarah, dan ya menyatu aja dengan Indonesia yang lain, kan mereka juga yang di Jakarta. Kalau mereka misalnya merayakan cengbeng dengan macam-macam, kan juga dengan orang-orang Dayak kan juga ikut. Ya, ini festival biasa aja, bagus benar. Seperti orang Bali dengan ogoh-ogoh. Bagi saya Indonesia ya seperti itu. Indonesia punya nilai-nilai ya apapun etnik kamu, tapi ya kita sudah bersepakat kita memiliki bangsa satu, bahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Kalau mereka bahasa Hakka, ya nggak apa-apa, menurut saya malah lucu, aneh, dan unik. Karena di Indonesia ada bahasa Hakka, selain bahasa Jawa, bahasa Tegal, bahasa Osing. Itu memperkaya. Dan jangan merasa itu asing. Setiap bahasa asing kalau kita anggapnya asing. Bahasa Inggris kan asing, tapi kan nggak kita anggap asing. Dari situ kita tidak melihat lagi masalah mereka menggunakan aksara Tionghoa, berbahasa Tionghoa, tapi jiwa mereka ya Indonesia. Singkawang itu sebagai kayak museum hidup, di mana banyak cerita-cerita dari bangunan dan cerita-cerita yang sebelumnya kayak rumah Cia itu mengandung banyak sejarah-sejarah yang terlupakan. 2009 kita bersama rekan-rekan fotografer, para arsitek, kita ke sana untuk merekam keindahannya, mempertahankan juga kotanya, karena arsitektur itu pasti adalah satu identitas suatu kota, dan saya kira hanya ada di Singkawang yang seperti itu. Aku ingat banget ada satu gedung sinema kayak di film-film, it's an old building, art deco, kayak untouched. Jadi nggak ada yang, maksudnya banyak yang nggak direnovasi, berdiri sesuai dengan aslinya gitu. Kemudian kita lihat perkembangan kota Singkawang itu akhirnya menjadi kota yang juga memiliki daya tarik wisata yang luar biasa. Dan itu adalah kesempatan membangun sebuah kota yang nyaris memiliki semuanya. Pemandangan alam punya, karakter arsitekturnya juga luar biasa.
ya. Kita bisa melihat kelenteng itu nggak ada yang sama, ya. Arsitektur kelenteng itu luar biasa. Ada di pantai, ada di sawah, ada di bukit, ada di gunung. Juga mempunyai budaya-budaya lain, ada Melayu, ada Dayak, dan sebagainya. Singkawang menjadi kota yang menjadi contoh yang terbaik kalau saya bilang. Sehingga karena dari segi tata kotanya sendiri, itu udah peletakan bangunan-bangunan ibadahnya, kemudian kantor pemerintah, bahkan dengan pasar, kemudian orang berjualan, orang tinggal, itu sebenarnya udah merupakan ciri kota yang terbangun karena masyarakatnya sendiri. Sejarah buram lainnya tentang orang-orang Singkawang juga terjadi pada zaman pendudukan bala tentara Jepang. Catatan sejarah menuliskan tragedi yang melibatkan pembantaian terhadap tidak saja orang-orang Tionghoa, tapi juga suku Dayak, orang-orang Melayu, tidak pandang kelas, yang kita kenal sebagai tragedi 28 Juni tahun 1944. Masalah politik terus mewarnai kehidupan masyarakat Singkawang khususnya. Kita sempat pergi ke Taiwan, ke Hong Kong, dan ke Cina. Pengalaman yang menarik memang bagaimana melihat perjuangan mereka hidup di perantauan. Saya harus memotret misalnya kupon makanan yang mereka harus dapatkan dan mereka pakai untuk tuker dapetin makanan. Itu masih ada yang mereka simpen gitu ya. Kita sempat juga pergi ke satu perkebunan jauh sekali di tengah daratan Cina, yang ternyata di perkebunan itu ada satu sekelompok orang Singkawang yang mungkin sudah turunan kedua ya, mereka ada di situ gitu, kerja satu perkebunan buah. Mereka juga menceritakan betapa beratnya orang tua mereka itu waktu lari ke Cina. Ketika saya pergi ke Guangzhou dan juga ke pedalaman China bersama Pak Leo dan teman-teman, ketika itu saya nggak kebayang, seandainya saya di situ pun back to tahun 50-60, dan itu adalah hutan belantara dan mereka harus survive. Nah, itu sangat tergugah karena perjuangan mereka. Ketika saya lihat ada rumah yang kecil, petak, dan juga lantainya itu tanah ala kadarnya, sehingga mereka sampai survive sampai keturunan kedua dan ketiga, itu saya sangat appreciate dan angkat topi mereka. Memoir orang-orang Singkawang, karena disitulah sebenarnya cerita dan sejarah pribadi itu adalah memoir, dan itulah merupakan kedaulatan dari masing-masing orang untuk memiliki sejarahnya sendiri. Jadi sejarah itu bukan monopoli dari penguasa, negara, tentara, ataupun apapun, tapi masing-masing orang itu memiliki sejarahnya sendiri yang itu berdaulat. Artinya, masing-masing orang punya hak untuk menuturkan sejarahnya masing-masing, dan itu menjadi semacam kepingan-kepingan seperti puzzle yang secara keseluruhan tuh bisa melihat sejarah besarnya.
kita melihat ada selimut yang sangat Eropa ya untuk zaman itu di Cina, dan selimut itu sedang dijemur dan sudah kelihatan termakan usia. Tapi selimut itulah sebenarnya bukti bahwa sejarah masing-masing individu itu menjadi bagian yang penting. Selimut itu telah menemani seorang pemuda yang punya harapan besar untuk kembali ke tanah kelahirannya. Waktu itu propagandanya seperti itu. Ideologi pulang itu menjadi mengkultuskan asal-usul, itu apapun berbahaya. Karena menolak perubahan, menolak perbedaan, menolak pertemuan dengan orang lain. Menolak eksplorasi. Ini adalah kisah tentang selimut merah bergaris tiga yang dibawa oleh para mereka-mereka yang kemudian pulang, tanda petik, ke tanah Tiongkok dan tidak mendapatkan harapan seperti mimpi mereka. Penerbitan buku Memoir Orang-orang Singkawang ini menjadi sebuah perwujudan yang sekaligus menjadi semacam satu dua sisi dari satu mata uang yang sama. Dari sebuah kemeriahan Cap Gomeh merayakan keputusan tentang dicabutnya larangan-larangan selama 32 tahun terhadap aksara juga agama, maka panitia Cap Gomeh 2009 sampai 2011 itu juga memikirkan tentang mereka-mereka yang pulang, tanda petik. Sehingga jadilah kisah yang akan sama-sama kita simak. Ini menjadi sejarah Kota Singkawang agar masyarakat generasi muda berikutnya mengetahui sejarahnya Kota Singkawang dari sisi fotografi ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya rasa ini buku ini wajib untuk dibaca. Itu merupakan harta warisan bangsa yang harus kita jaga selama-lamanya.